diperbolehkan orang junub untuk tidur sebelum mandi, yang penting sudah berwudu. Jadi orang junub ini disunahkan berwudu, Pak, dalam tiga keadaan. Yang pertama, disunahkan berwudu dalam kondisi mau makan. Jadi Bapak habis berhubungan terus mau makan, mau minum, terus sunahnya wudu dulu. Syukur-syukur bisa mandi lebih keren, tapi kalau enggak bisa minimal wudu dulu, minimal begitu maksudnya. Kemudian yang kedua, ketika Bapak mau apa? Repeat again. Atau repeat again. Replay. Tidak paham juga dia. Jadi ketika tidak mengulangi, maka teman-teman yang berbahagia disunahkan juga untuk berwudu. Ya, disunahkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak terjadi biasanya ketika mau tidur. Jadi habis berhubungan jangan langsung tidur, Pak. Wudu dulu. Kalau mandi lebih bagus, tapi kalau nggak bisa minimal wudu. Wudu ini bukan menggantikan mandi, bukan ya, tapi maksudnya P3J, pertolongan pertama pada junub, maksudnya begitu ya. Pertolongan pertama pada junabah.